bekas kaki tangan kerajaan berstatus kontrak dan seorang kenalan wanitanya dihadapkan ke Mahkamah Session di sini hari ini atas pertuduhan menyeludup 7 warga Indonesia. Jafarino, 54, dan Rohani, 49, warga Indonesia masing-masing mengaku tidak bersalah, selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayok. Mereka didakwa bersama-sama telah menjalankan penyeludupan migran terhadap 6 lelaki dan seorang wanita kesemuanya berumur antara 24 hingga 51 tahun, di sebuah kuartus penjawat awam di Jalan Kasturi P17 Jalan P17 Presim 17 di Putrajaya pada pukul 10 suku malam, 22 Jun lalu. Timbalan pendakwa raya dari Jabatan Immigration Malaysia JIMNO, Amalina Ismail tidak menawarkan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh kerana kesalahan itu tidak boleh dijamin. Peguam Farhan Ma'ruf yang mewakili Jafri memohon jaminan atas alasan tertuduh telah memberi kerjasama yang baik sepanjang siasatan dijalankan. Sementara itu, Peguam KBJ ini yang mewakili Rohani, tidak membuat sebarang permohonan berhubung jaminan. Mahkamah tidak mengeluarkan sebarang perintah berhubung jaminan dan menetapkan 14 Oktober untuk sebutan semula kes.